Jika dulu Kampung Pulo dikenal sebagai kawasan kumuh yang tak terawat, kini kawasan tersebut nampak berbeda. Berbekal ide dan juga tangan kreatif warga, kawasan ini makin cantik jelang gelaran UN Habitat Juli mendatang. Hijau, bersih, dan asri. Hidup di gang kecil bukannya tak boleh kreatif. Salah satunya seperti yang nampak pada Kampung Hijau Pulau Wonokromo. Tak sekedar tampilan hijau, sejumlah karya dari warga patut diacungi jempol. Salah satunya adalah pemanfaatan pipa paralon untuk membudidayakan sejumlah sayuran secara hidroponik. Selain sawi, ada juga kangkung dan bayam. Tanpa tanah sebagai media tanam, bertanam secara hidroponik lebih murah serta menyiasati minimnya lahan di perkotaan. Upaya ini mendapat apresiasi dari pengunjung yang sedang belajar. Sangat enak memang rasanya bagi kami, sangat-sangat puas. Dan itu akan menginspirasi kami, semoga kami nanti minimal bisa mencontoh dari Kampung Hijau di sini, supaya kami juga memiliki istilahnya kualitas lingkungan yang lebih baik. Melihat kekompakan dari warganya di sini, kebersamaannya, tadi bersama-sama saya lihat itu kompak sekali ya. Selain sayuran, warga juga membudidayakan buah belimbing untuk dijadikan selai dan jus. Selain itu, warga juga memanfaatkan sampah organik untuk menghasilkan biogas. Untuk sampah plastik, warga punya alat pencaca plastik yang hasilnya akan dijual pada pengepul plastik dengan harga Rp10.000 per kilonya. Fungsinya untuk kebersihan karena sampah-sampah di RT2 atau RT4 ini kan banyak-banyak menumpuk, maka kita dengan ada itu bisa memilah sampah untuk mengurangi sekitar daripada 40% daripada sampah-sampah yang ada di wilayah RW kami. Buah kerja keras warga akhirnya berbuah manis. Kampung Hijau Pulau akan menjadi salah satu tujuan dari delegasi UN Habitat yang akan berkunjung ke Surabaya pada tanggal 25 hingga 27 Juli mendatang. Dulu, Kampung Pulau Wonokromo ini dikenal sebagai kampung yang kumuh dan juga tidak terawat. Namun, dengan tekad warga yang bulat dan juga bantuan beberapa pihak, kampung ini menjadi hijau dan juga bersih. Selain itu, kampung yang terdiri dari 5 rukun tetangga ini sukses menyabet gelar Kampung Green and Clean 3 kali berturut-turut. Italiana Mahesa Nugraha melaporkan untuk NET.